agama semuanya sama, kecuali ibadahnya. Dan Al-Qur'an yang beda juga itu Al-Qur'an. Dia Al-Qur'an itu Arab. Nah, kalau di gereja itu dia tuh bacaan. Kalau gereja itu Alkitab. Jadi ya baca-bacaan kayak Al-Qur'an gitu. Terus siapa dong yang pembikinnya gereja? Yang bikin gereja itu manusia. Manusia yang nanti tahu yang bikin gereja itu adalah manusia yang bukan Islam. Kalau Islam pastinya dia nggak mau bikin gereja karena dia tuh dulu tuh nggak tahu gereja. Tapi sekarang gereja kok makin bagus. Kenapa ada ayah? Kenapa gereja tuh ada patung, ada anak bayi digendong itu kayak mamak-mamaknya? Ya. Itu apa? Kakak tahu? Ayah sih juga nggak tahu, tapi ya. Oh, kayak dulu yang pembikin gereja itu kayaknya meninggal. Nah, terus? Ya udah dibikinin patung buat kenangan. Oh gitu. Ya ada loh ya dulu cerita. Di TikTok ada cerita datang anu. Dulu tuh Islam tuh belum ada. Pas saya tuh masih kecil, masih SD. Sebelum mati lahir sudah ada Islam. Nabi Adam turun ke bumi sudah ada Islam. Oh iya, pas Nabi Adam tuh turun, dia lihat bumi tuh kosong. Kosong kan, jadi dibikinin lah sama diperintahkan lah Allah, kayaknya di tempat sini cukup buat dunia, biar kayak makin bagus, biar dunianya tuh gak botak licin. Mending dikasih rambut pohon deh. Oh. Atau enggak sungai atau lah wot atau danau. Kok tahu kamu? Kakak tahu lah yang pembikinnya pohon siapa? Allah. No. Adalah gereja. Lah. Kok bisa? Daunnya. Daunnya tuh katanya tuh Islam yang gereja yang bikin. Terus katanya tuh orang-orang yang di sini tuh katanya tuh nggak jelas, jelek. Masa sih? Masa? Yang ciptakan kita siapa? Yang ciptakan kita siapa? Allah. Yang ciptakan bumi siapa? Allah. Yang ciptakan pohon? Allah. Nah, jawabannya Allah lah. Yang ciptakan tanah di bawah ini apa? Ya Allah. Salah. Ya setan. Kan. Dia kan rumiakan tanah. Yaudah, yang, ya udah, setan. Yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Allah, apapun itu diciptakan oleh Allah. Tapi yang membuatnya misalnya masjid, gereja, rumah, sekolah, yang menciptakan, yang membuatnya manusia. Tapi siapa yang kasih manusia tenaga? Allah. Ya, siapa yang kasih manusia kepintaran untuk menyusun rumah, membuat rumah? Allah kan, semuanya.